Oke. Ki, boleh main Ki. Boleh main sulih Ki. Boleh guna eh untuk sulih. Boleh. Okay guys, assalamualaikum. Alright, hari ni ni background biasa, tak perlu diperkenalkan lagi. Tok Moh ada depan saya ni sedang set up. Okay, kita bagi preview sikit. Dia tengah set up DJ punya Dino eh. Yes. Okay, belakang ni okay, nak unboxing video. Tok Moh dengan JNT memang tak dapat dipisahkan. Tapi yang ni saya punya JNT barang lain, barang self pickups ni. Ini ada ada frame baru yang tak apa. Siapa nak unboxing ni? Tuan dia lah sejak lagi dah. Oh, ah, kita tengoklah bagi air lah. Air ke ni air? Air sampai lagi. Air sampai lagi lah. Okey, hari ni saya menerima, bukan 2-3 hari lepas dah, menerima berita gembira daripada Tok Mos. Dia kata apek, dia kata okey, barang dah siap boleh ambil. Betul tak? Eh? Yes. So untuk Mongoose apa tu, pro expert saya, akhirnya dah boleh pasang. Cuma satu je lagi, satu je lagi. Aduh, oh, yeah. Stiker. Oh, saya dah offer ni, dia yalah tak tahulah dia busy ke apa kan. Tapi sekali ikut dah bayar full tu, tapi tak apalah. Nanti saya akan contact semula dah offer sebab itu memang nak bawa. Nak bawa 88 ni sebab kalau kita tengok ya kalau kita tengok kat video apa, bukan video lah, kat Facebook Red BMX Back to 80s. Oh, terbakar babe, terbakar. Okey ni. Okey ni ada barang. Ha, ini setup lain. Kita alang-alang ni kita buka sekejap lah. Okey, kita buka unboxing, kita unwrapping sekejap dekat depan. Sebab Mu saya tak tahu apa benda ni. Saya beli dengan Hafiz ni. Ha, okey, tak tahu kan? Okey, jom kita tengok barang-barang biasa je. Okey, jom kita. Ha, okey. Guna satu tangan, satu lagi tangan tengah merekod video, satu tangan lagi. Ha, nak buka. Okey. Ini saya rasa JNT Perak antara yang terbaik lah Mus. Semalam hantar, semalam tu pukul 5 lebih, pukul 6 baru Afif kedai rasak, dia bagi tracking, dia kata baru hantar pukul 6 dah sampai hari ni. JNT Perak memang terbaik. So okey, jom kita tengok. Sebenarnya tak ada apa pun. Okey, cuma ada satu barang je lah saya teruja sebab saya tak pernah tengok, dan Afif pun kata dia betulkan saya bang, yang itu sebenarnya nama dia, ha, benda ni bang. Oh, okey. Wah, nampak macam banyak. Macam banyak. Ha, kereta tak matikan enjin, tak apa, biar dia satu sikit. Okey. Okey, ginilah. Ada pisau. Okey, saya nak buka dulu. Kita off dulu. Kejap lagi dah buka baru kita tengok. Okey. Yang ni je sebenarnya. Yang ni tak ada apa sebenarnya. Bukan tak ada apa, ada lah bendanya. Ada. Oh, ada. Okey. Ini. Ya, kita bersilang. Ya. Yeah. Itu dia air. Bila nak unboxing? Bila nak unboxing? Aduh. Ni, dah sampai ni. Bila nak unboxing? Okey, inilah benda dia. Saya okay. Ini adalah merupakan mana? Ini adalah merupakan, oh, ada lagi barang dalam ni eh. Okey, jap. Kanti brake. Kanti brake gitulah lebih kuranglah nama dia. Okey, saya tak pernah guna lagi ni. Tak pernah guna lagi dan saya akan menggunakannya untuk Mongoose Manus saya nanti. Ni dua ni. Adalah barang dia ada lagi ni. Okey, ni satu barang. Okey, ni satu barang. Okey. Next bang. Oh, tengok tu brother GT Dinos. Sudah sampai. Tolong boleh. Main depan sikit. Tuan kepada frame dalam ni. Dia tak nak kalah. Aduh. Okey je eh. Jom kejap eh. Nanti okey, itu satu. Ni lah nama dia, brake cantilever. Cantilever. Ni racing punya spec ni. Wuhu. Barang yang seterusnya, dua batang Sipos micro adjust. Ni Sipos micro adjust lah. Macam ni rupa dia macam ni je.
Sebab kalau spek munggus dia banyak pakai micro adjust. Siapa dalam kereta kau? Siapa dalam kereta aku? Tak ada orang amuk DJ. Tapi apa sebab saja bagi aircon sejuk sikit di panas. Okey. Dan satu lagi, tunggu jap. Okey, ni satu lagi barang chain ring besi munggus. Dia sebenarnya ada yang alloy punya warna purple tapi tak masuk dengan body tu. Nak buat alloy tak masuk. Siapa? Oh, okey, dia orang keluar sekejap. Chain ring. Awak dah banyak main GT, Aro, Dino. Jadi biarlah kawan main munggu sorang-sorang. Dan juga ni RX5. Ni biasalah. Okey, terima kasih Hafif. Hafif memang terbaik lah. Service tip top. Okey Mus, kejap lagi kita akan jumpa dekat Apex Sunblast. Boleh? Alright. Alright, bebe. Ije nak ikut Ije. Oh, ada hal. Ada hal. Okey, tunggu air lah. Tengoklah macam mana nanti kita calling. Okey, baiklah. Sekarang kita dalam perjalanan ke kedai Apex Powder Coating and Sandblasting. Sandblasting. Dekat Indramakota 14 di Kuantan ini. So, Mus mungkin lewat sikit kot. Ataupun dia dah on the way kat belakang mungkin. Kita nak ambil dan kita tengoklah macam mana review dia. Daripada gambar tengok memang cun. Alright. Okay. Dah sampai dah. Bukan dah nak sampai dah. Memang dah sampai dah. Mana kedai dia? Bukan. Ni Daikin. Bukan. Tu dia. Apex Sunblasting. Apex Blasting and Painting. Oh, tu dia nama kedai dia. Okay, kita tunggu Mus kejap. Okay, tu dia brother Mus dah sampai. Dengan air. Ini suasana dalam Apex. Ini semua ni, ni Apex eh. Ini semua ni Rezek tu. Yes. Rezek tengok tu. Ya. Ha, kena Rezek. Rezek banyak kali Rezek. Memang dah so, tengok disebabkan kali original. Kena enjin ni kita punya barang terpaksa di belakangkan. Tapi tak apalah ni dah ambil ni eh. Tengok. Okay, right. Tengok ni. Meriza. Ni body apa ni asal dia? With the people. With the people. Oh, with the people juga. Okay. Mana? Oh, itu ucuk. Ni with the people juga. Empunyanya? Riza. Avocado bukan degree. Tak pernah mengecewakan betul lah geng-geng Kuantan Bad Max sekarang ni. Betul tak? Iyok. Betul. Ada je barang baru. Mesti ada. Yang ni hijau ni lawa kan ni. Siapa punya? Inilah dia. Oh, dia buat juga. So, ini bonus. Cepelai. Dan hasil. Tengok ni. Cepelai. So guys, inilah the frame yang saya duk tunggu-tunggu buat. Berbaloi menunggu. Memang berbaloi menunggu. Cantik. Walaupun sebenarnya saya tak minat warna hijau. Aku tak minat warna hijau ni sebenarnya. Tapi buat rapat kereta hari. Tak juga. Sebab dia memang spek dia ada warna hijau. Okay, kita tunggu dulu toker dia. Toker dia dulu. Satu lagi. Tak ada. Toker dia ada kat sekitar. Oh, iya ke? Kenapa? Anak dia tak sihat. Oh, anak dia tak sihat eh. So ini kita tunggu urusan selesai. Okey bang, terbaik. Okay. Jadi ni suasana dekat Apex ni ha, sport ring pun dia buat juga. Memang sport ring. Saya pun cadang nak hantar juga sport ring kereta saya nanti kat sini. Memang cadang nak hantar. Okey, selain daripada With The People ni sebenarnya bukan dua, bukan satu, bukan dua, tetapi tiga. Okey, yang ni Mus frame apa ni? Yang ni frame Haro Shredder. Haro Shredder eh. Okey. Empunyanya ni lah. Empunyanya. Ha? Empunyanya. Empunyanya kalau ada benda lebih-lebih ni kita buatlah. Kalau orang kata benda bergantung-gantung. Okey, itu dia. Sudah sampai. Alright. Jadi inilah dia tiga. Ini ada buat dia. Apa dia? Kejap. Ada buat dia. Ada buat lah. Kali ini. Untuk musim BKPP kita siapkan 3 biji. Kita siapkan 3 biji. Okey, yang saya punya dah boleh pasang. Dekat satu biji dah siap lagi bro. Ikutkan. Okey. Terima kasih. Apex terbaik. Okey. Alright. So nanti kat rumah saya review sikit lagi. Okey, terima kasih.
Baiklah, dah sampai dekat rumah. Jadi kita nak review sikit lah tadi kat kedai tadi. Kita sibuk sikit dengan urusan pembayaran dan sebagainya. Okay, kita nak review sikit. Sebenarnya warna yang diminta awal adalah emerald green. Tapi emerald green tu, yelah, warna dekat kedai tu tak ada stok. Bukan tak ada stok, dia tak ada warna yang tersedia. Jadi Apex dia apa, bancuh-bancuh lah sikit, buat-buat-buat dan sebagainya. Tak emerald green pun tak apa. Tak jadi emerald green pun tak apa. Berbelit-belit nak cakap. Tapi kalau perasan, ini pandangan daripada kamera ni memang tak berapa nampak. Tapi kalau pandangan betul pada mata sebenar, mata kasar kita, dia ada campuran warna gold sikit. Dia ada hijau keemasan sebenarnya. So saya tak tahu spek warna asal untuk frame ni, Mongoose Pro Expert 1999 25th anniversary. Saya tak tahu dia punya spek asal dia warna apa. Okay, overall itu kita tolak tepi lah. Overall semuanya cantik. Tengok dekat sini ada logo Mongoose dia tu. Itu je boleh tunjuk. Cantik kan? Okey. Out of focus. Okey, tu dia. Okey, kita ke perkembangan seterusnya. Ni frame Mongoose Menace yang telah pun ditogilkan warna asalnya oleh AI. Okey. So berpuas hati dengan hasil kerja AI lah. Memang cantik, bagus. AI pun buat kerja dari pukul 3 pagi sampai ke pagi esoknya pun tak selesai-selesai lagi. Tapi hasil dia memang super. Okay, kalau dalam video sebelum ni saya beritahu, apa ni, tak jumpa dia punya nombor siri. Sebenarnya ada kat bawah. Okay, sekejap saya tunjuk. Ni dia punya nombor siri dia. Maknanya cat sebelum ni terlalu tebal sampai tak nampak nombor siri dia. So HFFF051666. Okey, betul, ada satu lagi nombor kat sini ah. 272. Okey, tu nombor siri dia. Jadi kalau nak dikirakan frame yang ni dengan yang ini, kalau cukup barang dia, okey, frame yang ni sebenarnya macam dah beritahu tadi, barang semua dah cukup, dah nak boleh pasang, tapi kita tunggu stiker dari apa, red stiker. Yang ni pun sama juga. Sebab saya tempah sekali stiker ni dengan Dan Orpha ataupun red stickers. Okey, rasanya uncle, okey, saya nak hantar chrome, tapi uncle chrome tu dia apa ni, pergi operate, bukan operate mata, check mata apa ni, dia buat rawatan mata dia dekat KL. So dia tak ada sampai minggu depan. Esok ni raya haji. Video ni dirakam esok raya haji. Okey, hari Jumaat, raya haji, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Selasa baru datang, lagi beberapa hari saja sebelum saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk apa, KL night ride. Okey, sebab apa saya cakap macam tu? Saya tak sure antara yang ni ataupun yang ni saya nak bawa ke KL night ride. Tapi kemungkinan besar yang ni. Sebab yang ni dia punya hasil cat dia terlampau cantik sangat, jadi sayang nak rasmi. Yang ni kita hantar chrome sebab uncle tu buat chrome, orang kata padan dengan harga. Jadi lagipun body dia ringan. Okey lah. Jadi kita tengoklah atas rezeki macam mana. Okey. So yang ni saya ada dua, yang ni biasalah. Okey, si plan ni saya beli dekat OSBMX. Lepas tu saya ada sebiji lagi nanti baru sampai. Okay, alright. Tadi kita cerita tadi kan. Ni lah barang. Nanti kita nak pasang kat sini lah. Saya tak pandai nak pasang. Jadi, okay, Afif cakap barang yang ni cantik sikit. Macam mana pasang? Macam ni kot. Boleh ke tu? Boleh lah. Nanti kita try lah. Okay. Okay, kita pasang canty brake ni. Okay, ni dia punya apa, mengikut spek lah. Sebab saya tengok dekat apa, Google, memang dia pakai besi macam ni. Ada yang purple punya alloy, tapi macam tak ngam je. Sebab saya nak buat warna silver tak pun hitam. Okay, ni ada dua pasang. Okay, sebenarnya saya ada empat pasang. Tiga pasang kot, empat pasang. Okay, Mongoose punya grips. Handle ni saya nak pasang sini. Handle ni saya beli kat Shopee, murah aja. Handle murah aja. Ha, tengok dia pun ada lubang kat bawah ni. Nampak tu. Okey. Boleh lah buat suka-suka. Oh, yang ni bukan, yang ni seat lain ni.
Okey, dia saya cabut ni, saya buat restorasi. Sama macam video restorasi saddle monggo saya yang sebelum. Yang dia punya yang apa? Tapak bawah dia tu saya jemur kat luar sebab saya apa? Sapu cat, bukan sapu cat hitam, saya apa? Hitamkan kembali kekusaman warna asal yang warna hitam tu. Okey, ini saddle. Saddle ni saya tertarik sebenarnya, bukan saya tak jumpa, saddle mongus dah tak timbul. Ada pun satu saya dah book sebab apa on apa dia punya seller dia sekarang ni tengah busy nak raya set up BMX customer atau basikal customer. Jadi sementara tu saya jumpa dekat OS BMX punya Facebook yang ni. Saddle yang ni. Cara juga kan, SDG BMX SDG.com. Lepas tu kat situ dia tulis apa, USA. Okay, saya tak tahu, tak pastilah dia tulis saja USA ataupun made in USA. So memandangkan saya nak buat BMX ni, BMX style racing. Okay, cantik juga kan. Boleh lah, ada tulis, ada tulis-tulis tu. Okay, micro adjust seat seat post. Okay, cantik. Saya beli dengan Afif. Saya beli dua, macam tadi tengok, dua untuk mongoose accelerate. Dan kemungkinan yang kacik brake yang ni saya mungkin pakai untuk yang tu lah kot. Okay, sebab yang saya ada jumpa satu kacik brake saya ada beli, apa tu, Diacom punya. Saya nak pasang kat sini sebab yang ni rasanya Shimano. Okay, takpelah, tengoklah mana-mana lah. Okay, so ni pedal crank mongoose saya beli daripada seller di OS BMX Malaysia juga. Tak sampai lagi, hantar pun selaju. Ya Allah, lambatnya dah 2-3 hari tak sampai-sampai lagi. Okay, saya sama ada pakai crank ni atau apa pedal yang ni ataupun pedal satu lagi. Stem ni pun sebenarnya rezeki saya sebab saya tengok dekat mana ya stem ni dijual. Rasa dekat Facebook, tapi saya pelik kenapa tak ada orang beli. Saya pun gamble, dia tanya ada lagi tak, dia kata ada 120, dia jual 100. Okay guys, itu sajalah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa untuk subscribe Gila Mongoose.